Halo, assalamualaikum sobat Viko Safiko dimanapun berada. Oke, kali ini aku ada di dealer MPM Ronggo Kediri nih Mas Bro. Nah, ini di depan saya sudah ada Scoopy tipe Prestige. Yes, Scoopy Prestige ini adalah warna yang dulu hilang sekarang kembali lagi ya. Nah, warna hitam yang sempat dulu hilang di 2023 sekarang muncul lagi ya di 2024 ini. Nah, ini kebetulan versi 2024. Nah, kira-kira apa aja perbedaannya ya? Kita bahas pelan-pelan Mas Bro. Oke, kita lihat dia perubahannya tuh. Velg dia berwarna brown atau warna coklat, kemudian bodi-bodinya itu full hitam dan ada cover-mufflernya dia berwarna silver. Nah, kita bahas dari depan dulu Mas Bro. Nah, ini untuk covernya dia dicat berwarna hitam doff. Ya, sini hitam doff semua cover-covernya, kemudian nah di sininya ada tulisan Honda. Kemudian untuk setir-setirnya, bagian setir-setirnya dia sama kayak dulu ya, chrome. Namun hand grip ini dia berbeda. Dia bagian hand grip dia modelnya kayak gini Mas Bro. Jadi pembuatannya itu beda. Tuh. Sedikit lebih empuk ya kalau yang ini. Kemudian untuk under rimnya dia sama kayak yang dulu, tersedia brake lock-nya. Kemudian bagian sebelah kanannya tuh sama kayak yang dulu. Dan warnanya kalau yang ini lebih ke ngedof ya. Kalau yang dulu kan lebih ke warna hitam gitu. Tapi sekarang lebih ke ngedof untuk handle-nya. Untuk bagian mukanya, nah dia masih sama seperti versi-versi sebelumnya. Di sini dia pakai LED projector ya. Dan mikananya ini disuplai dari Stanley. Kemudian untuk sini, nah sensenya dia disuplai dari Stanley juga dan masih pakai bolam untuk sensenya. Tuh. Bisa sampean menampakannya fullnya kayak gini. Wah. Lumayan ganteng ya Mas Bro. Dan Honda berani garansi rangka 5 tahun. Untuk rangkanya nggak usah khawatir Mas Bro, sekarang dikasih ya, dikasih 5 tahun loh, 5 tahun garansinya, 5 tahun. Kalau dulu kan 10.000 1 tahun ya, 1 tahun maksimal 10.000. Tapi kalau sekarang enggak. Wes los jalan berapapun, yang penting 5 tahun ya. Untuk pembelian Honda nggak usah khawatir ya. Untuk masalah rangka sudah direvisi sama AM. Nah, buat teman-teman yang mau beli silahkan kesini ke dealer ya, ke dealer Ronggo ya, MPM Ronggo. Sampean bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut bahas bagian ini, bagian muka-muka ya. Itu sensenya kemudian kayak gini ya, ada perubahan. Kemudian di sini tertuliskan Prestige ya, ada tulisan Prestige dan ada coretannya hijau. Untuk bagian fairing-fairingnya dia tidak ada, maksud saya tidak ada stripping apapun, jadi polos gitu ya. Nah, kemudian untuk fendernya, fendernya dia berwarna hitam, jadi senada sama bagian muka E. Nah, untuk nah tabungnya ini, bottomnya ini dia berwarna cerah ya, berwarna silver, jadi nggak hitam. Sekarang dia warnanya itu lebih cerah, berwarna silver. Kemudian untuk pengerimannya dia single disc ditopang 4 baut, dan untuk kalipernya satu piston disuplai dari Nissin. Nah ini Mas Bro, untuk velgnya dia berwarna brown atau berwarna coklat. Untuk ukuran bannya dia 100/90 ring 12-an. Dia pakai federal, yang dulu pakai IRC, sekarang dia pakai federal ya. Untuk motif bunganya kayak gini. Tuh. Dia pakai tubeless tentunya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian kokpit. Untuk kokpit ya, tampilannya kayak gini Mas Bro. Tuh. Bagian speedo nih dia sama kayak yang dulu ya. Tuh, ada warna biru-biru nih, kemudian ada warna brown-brown nih kayak gini ya. Dan dipadukan dengan digital sama analog. Dan di sini ada indikatornya sama yang dulu ya. Ada eco, kemudian ada lampu, ada sen, ada engine, ada fitur ini, headlight stopnya. Nah, jadi tidak ada perubahan.
sama sekali. Nah, tengah ini alarm, kemudian ada tanda akinya. Dan di sini ada tombol untuk menyetel speedonya di sini ya. Nah, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, di sini terdapat idling stop, ada start engine, sebelah kiri ada lampu jauh dekat, ada klakson, kemudian ada sen. Nah, ini sudah dibekali dengan keyless ya, karena ini tipe Prestige, sudah memakai keyless. Kemudian di sini sama aja yang dulu, tidak ada perubahan sama sekali, warna-warnanya sama, untuk sininya sama ya. Nah, pencetannya sudah pakai itu model USB kayak gitu. Dan ini dalam ya. Nah, dia free ini ya. Tuh. Free Mas Bro. Free remote, dapat remote 2. Dan bisa melihat ini bagasinya kayak gini, lumayan luas ya, 15,4 liter. Dan untuk bensinnya dia kapasitasnya 4,2 liter. Tidak ada perubahan sama sekali. Kita lihat sosoknya full kayak gini. Untuk harganya, kopi tipe Prestige harganya sekarang di Rp23.732.000. OTR Kediri Mas Bro. Ya, segini harganya di Rp23.732.000. Harganya sama persis kayak Vario CBS. Tidak ada bedanya. Sama persis wes. Jadi sampean bingung pasti pilih Scoopy atau Vario. Wes pokoknya tinggal pilih ya. Sampean mau yang mana? Kalau yang ini sudah direvisi rangkanya, garansi 5 tahun. Berbeda sama yang dulu cuma 1 tahun. Nah. Sekarang kayak gini. Sosoknya Mas Bro. Oke, kita lanjut lagi. Untuk bagel belakang dia dicat warna silver, sama kayak warna bottomnya ya. Nah, bottomnya warna silver, kemudian bagelnya warna silver, dan di bagian sini dia warnanya silver juga ya, bagian cover muffler. Dan pendingin masih pakai kipas, jadi belum pakai radiator air. Untuk ban-ban belakang, nah ini dia pakai federal, sama kayak yang dulu ya, versi 2021 kayak gini juga. Nah, tuh. Nah, untuk ban-ban ini kodenya dia sudah full terbaru ya. Nah, untuk ukurannya sama ya kayak yang dulu, 110/90 ring 12-an pastinya. Dan motif-motifnya kayak gini, warnanya coklat-coklatnya kayak gini Mas Bro. Tuh. Nah, warna coklat-coklatnya ngebron kayak gini. Deh. Oke. Untuk stop lamp, ini dia masih pakai bohlam biasa ya, tuh pakai bohlam biasa. Namun di sini sudah kelihatan lebih elegan, warna hitam lebih keren ya, dengan dipermanis emblem warna emas ya, Scoopy berwarna emas untuk emblemnya kayak gini loh, tuh. Wah, cakep lagi Mas Bro. Nah, di sini terdapat lagi penerangan plat, lampunya kayak gini. Kemudian ada lagi si mata kucingnya, ini disuplai dari Stanley. Nah, ini timbul Stanley ya. Masih jos gandos tenang. Nah, untuk varian tipe yang ini, yang Prestige, dia tidak ada kick ya Mas Bro ya. Nah, tidak ada kick starter. Bila mana teman-teman mau pilih yang ini, mau suka yang tipe yang ini ya, terpaksa tidak ada kickstarternya. Dia full mengandalkan starter ya, start engine. Kemudian jika di saat jalan jauh atau gimana mesinnya tiba-tiba mati ya, terpaksa dorong ya, terpaksa dorong. Untuk kick nggak ada ya gitu, jadi diusahakan nggak sampai tekor aki gitu ya. Nah, dan di bagian sini, bagian CVT, dia ada dua warna, yaitu warna silver sama warna hitam untuk bagian sininya. Untuk bostep-bostepnya sama kayak yang dulu, ada model gerigi-geriginya kayak gini. Untuk engine ini kode rangkanya ya. Untuk bagian engine dia ESP ya, model kayak dulu sama, nggak ada perbedaan. Nah, ini skoknya model single kayak gini, sama yang dulu. Dan ulir-ulirnya ini berwarna hitam.
Dan sosoknya kurang lebih seperti ini Mas Bro. Tuh. Ya, camena sosoknya kayak gini. Jika berminat silahkan ke sini ya, atau hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah, harganya segitu tadi ya. Di 23.700.000-an. Nah, gitu tepatnya di 23.732.000 rupiah OTR Kediri segitu Mas Bro. Oke, jadi segini dulu aja review saya kali ini Mas Bro. Jika ada salah kata mohon maaf. Yang belum bisa beli motor impian semoga ditimpakan rezekinya sehingga bisa membeli motor impian. Akhir kata saya fokus apiku undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Just tenang.